Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera dan selamat bertemu kembali guys. Okeylah, untuk video kali ini kita akan sambung settlekan masalah seat motor ni yang dah berbulan saya pun dah tak pakai. Sang cerita dia dah tak boleh lock. Just main buka je gini kan. Punca dia apa ni, dia punya kabel tu dah problem. Ditambah lagi bila kena pula. Sekejap, saya tunjukkan eh. Sini buka gini lah. Benda alah ni tercabut sekali. Tutup dia kat sini. Oleh kerana dia tak boleh pakai, ni sebagai dummy lah. So, sekarang kita nak settlekan seat ni boleh fungsi balik. Boleh tutup. Lepas tu boleh buka balik. Okay. Layan video ni dulu guys. Okey, untuk settle masalah ni, pertama sekali kita buka dulu skru. Ada 2, 4, 6. Buka dulu. Ni senang, saya dah buka. Buka dulu. Masalah dia dekat sini lah. Okay, boleh nampak tak video ni? Okey. Kunci dia kabel ni. Kabel ni lah yang dah tak boleh fungsi. Tugas dia, function dia, dia tarik besi yang kat sini ni. Jadi senang dia akan releasekan lock yang kat sini. Okay, cara kerja dia macam ni eh. Ni yang kat bawah seat ni dia akan tutup macam ni. Okey. Kan dah lock. Macam mana nak releasekan, kena tariklah besi ni. Ni. Ni kabel. Kabel ni dah longgar. Bila kita tarik sini, dia akan unlock. Okay, itulah mekanisme dia macam mana jalan dia. Okay, sekarang ni kita nak buat dia unlock tanpa kita gunakan kunci motor. Okay, pertama sekali ambil satu dawai. Agak-agak lah panjang lebih kurang berapa ni, dalam setengah kaki. Tugas dia ni, dia akan gantikan tugas kabel ni. Dia akan gantikan tugas kabel ni. Tujuan dia untuk ditarik besi ni, besi unlock ni. Okey. Kat sini ada satu lubang. Ni lubang body eh. Dia akan terus masukkan dawai ni. Terus sekejap, letak dulu kamera dulu. Ok, ambil dawai ni, masukkan dekat sini. Dia akan tembus dekat sini. Tu, tembus dekat sini. Ok, besi ni dia ada parit dekat sini tau. Lurah dia ni. Tarik dia keluar dulu. Tarik kabel ni. Okey, bila dawai dah masuk, ujung dia ni korang bengkokkan guna pelayar. Agak-agak lah eh. Okey, bengkokkan. Lebih kurang macam ni ke. Lepas tu masukkan dekat besi unlock tadi tu. Masukkan dawai dekat besi unlock ni. Besi unlock ada lurah dia tu. Lepas tu tutup luar ni dengan kabel tadi. Supaya tujuan dia, dia tak lari lah. Okey, tarik-tarik sikit. Ujung dia ni bengkokkan lagi dengan pelayar. Okey, yang ujung dawai ni buat cantik-cantik. Pakai pelayar, bagi dia rapat. Agak-agak dia tak boleh lari daripada besi unlock ni kan. Dia dah grip sepenuhnya. Okey, senang macam tu. Jadi dia tak boleh lari. Belah ujung ni buat bengkok sikit, buat cantik-cantik lah.
supaya dia tak kena kepada body cover side motor ni, kalau tak calar kan. Cantik. Okey, sekarang kita test eh. Okey, ni masukkan besi ni, tidak unlock. Okey, dia lock. Okey, sekarang tarik dawai ni. Ha, kan? Unlock. Lock. Tarik sikit. Unlock. One more time. Alamak. Sekarang kita pasang balik apa ni, dia punya bonet dia ni. Cantik. Kita tengok finishing dia macam mana eh. Okay, sekarang saya dah pasang balik apa ni, dia punya yang bawah ni semua. Okay, lock seat pun dah pasang balik. Kita test eh. Tutup. Okay, yang dah lock ni. Sekarang releasekan balik. Ha. Alright, one more time. Lock. Unlock, tarik. Bawai. Alright. Okay lah, itulah sikit sebanyak tutorial macam mana cara nak buat seat ni boleh lock dan unlock tanpa kunci eh. Okay. Alright, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. So, jumpa lagi guys di lain video. InsyaAllah. Assalamualaikum.